itu kalau memang gabung dari Tuhan yang dalam takdir. Dia bersyukur bertahid Allah Allah kan ada ilal ma'rifah untuk mencapai ma'rifah dari ini diperoleh diperolehnya ya yang diperolehnya faidul ilahiyah limpahan dari kebesaran nama Tuhan Allah itu kan Allah ini nah di dalam kitab Ismul Jalalah nama kebesaran bagi Tuhan jadi limpahan dari nama kebesaran Tuhan ya bagi orang jalan tauhid dan ma'rifat sambungannya wa sallallahu ala khairi khalqi Allah melimpahkan rahmat kepada sebaik-baik makhluknya Sayyidina Muhammadin ialah makhluk Nabi Muhammad inna sebaik-baik makhluk khairi wasilatin sebaik-baik wasilah perantara lawan Tuhan. Jadi kalau menurut saya sama Al-Hamadani jadi saya sama Al-Hamadani la sabila li taqarrub wallahi illa bil wasilah tidak ada jalan untuk menghampirkan diri dan untuk menghubungkan diri melainkan dengan berwasilah sebaik wasilah dan Nabi kita hingga lagi apa arti wasilah itu lah pakai rumus bujur pakai kaidah kita kan Nggak lagi arti wasilah. Al-wasilah itu rujukul mu'min ila awalima khalaqallah qabla asya. Arti wasilah ialah kembalinya seseorang mu'min kepada yang mula-mula Allah jadikan sebelum Allah jadikan sesuatu. Nur Nabi yang mula-mula Allah jadikan adalah nur. Ini mula-mula Allah jadikan nur Nabi lah. Nah, kembali ke sini pertama keyakinan dan malam syukur. Kedua rasakannya. Nah, ini arti wasilah ini sebaik berwasilah Nabi kita Muhammad nama Nabi Muhammad diri Nabi. Ini ngarang wasilatul amlah. Kalau wasilah toho selain lagi adi sayyidana makna itu langsung aja ada bab-babian lagi. Sebab ada rujukan kita al-hadis. Dan ini kan pendapat. Itu adanya wasilah ada dua. Pertama wasilatul am dan wasilatul khas. Wasilatul am laki-laki bimbingan. Ada wasilatul khas berdasarkan hadis. Ati sayyidana Muhammadaniya. Terus lakian bimbingan kada boleh. Karena Rasulullah itu lakian. Jadi ati wasilah kembalinya seorang mukmin kepada yang mula-mula Allah jadikan sebelum Allah jadikan satu ini keyakinan perasaan dan juga matikan wasilah wasilah itu rujul mu'min ila awalima barazabil alam arti wasilah ialah kembalinya seseorang mu'min kepada mula-mula nampak di alam kalau melihat di ruwet Rabi Hafsilah
Wahina baraja sallallahu alaihi wasallam min batni. Baraja rabi antar pahamila sam nabi lahir. Ini mata nabi ini ke langit. Rabi antuk sana ila sama ke langit. Apa yang terlihat oleh nabi? Hanya Nur Muhammad. Jadi alam ini kada terlihat oleh nabi. Bunda nabi sendiri yang melahirkan kada terlihat juga. Itu yang dimaksud kembalinya secara menurut kepada barang yang nampak di alam yang terlihat oleh nabi. Keyakinan ke sana. Lalu diberi nama dan alam ta'in awal. Jadi orang tersebut mengatakan alam ta'in alam kenyataan yang pertama. Yang nyata yang pertama terlihat oleh nabi hanya Nur Muhammad. Jadi alam ini alam sawun. Alam sawun rai ampun. Jadi yang terlihat hanya Nur Muhammad dengan cahayanya. Bunda nabi pun tidak terlihat. Nah ke sana kembali keyakinan dan perasaan ini arti wasilah. Sama ya dalam yang pertama juga tetap warnanya wasilah Tuhan. Artinya laki-laki di dunia ini kesempatan yang adil. Laki-laki aja bini ya kalau dia bisa juga bini kan kalau nya rajin jadi wali Allah laki bisa juga ya tentunya Rabi'atu Adawiyah Allah apa Hasan Basri Allah dapatnya Rabi'atu Adawiyah nah jadi tadi dikatakan wasallallahu ala khairi khalihi Allah limpahkan rahmat kepada sebaik-baik makhluknya ialah Sayyidina Muhammadin penghulu Nabi Muhammad khairi wasilatin sebaik-baik wasilah sebaik-baik perantaraan maksudnya hubungkanlah secara am dengan yang mula-mula Allah jadikan atau dengan mula-mula yang ada di alam yang lain belum ada alam menurut kembali langsung kepada Muhammad Rasulullah ini keyakinan ini sebaik-baik kesulah jadi dan ini adalah perintah Tuhan. Ini ayat yang kedua. Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Mereka yang beriman. Ittaqullah, bertakwalah atau beribadahlah. Kepada Allah wabtagu ilahil wasilah. Carilah kepadanya wasilah. Jadi tafsir wasilah. Ini tafsir daripada ayat ini. Nah, ini kan definisi wasilah. Ini tafsirnya lain lagi lah. Jadi harus enggak ada singkat pembicaraan kalau orang pas pesantren ini bisa menyalahkan orang-orang ada jalan di kalangan pesantren menikarakan orang kalau sekolah pesantren kita harus salah jujur ya. Nah ini bedanya orang belmu enggak ada belmu nah jadi arti masjid dalam ini tafsir tafsir wasilah nah di sini pada kan tafsirnya dia taqarrabu ilaih agar dekat diri mereka kepada Tuhan jadi yang berwasilah Nur Muhammad kalau ingin dekat karena Nur Muhammad mula-mula ada Nur lain belum ada dan siapa pada ketika itu Nur Muhammad lah Tuhan aja bukan dan lain karena lain belum ada jadi jersi seman la syai'a akrabu min nuri Muhammadin bijatil muqaddasa tidak ada sesuatu yang dekat dari Muhammad dengan diri Tuhan Nursi wala hijabah bayna wa bayna zatil muqaddasa dan tidak ada yang mendinding antara itu Muhammad dengan diri Tuhan Nursi istilah bahasa kumpul kada sempurna manipat sebelum mengena asal kejadian diri boleh juga itu nanti katakan la sabila taqarrub tidak ada jalan untuk memberikan diri illa bil wasilah melainkan dengan berwasilah nah satunya pulang lain lagi nih la sabila lillahi tidak ada jalan untuk menghubungkan diri
Lain lah itu luhuk yang menghubungkan. Kalau wasilah mendekatkan ke luhuk hubungan. Tidak ada jalan menghubungkan diri. Maksudnya laman Tuhan dan Nabi illa bil wasilah. Melainkan dengan wasilah juga. Siapa tadi tanya? Itu kan. Kita keluar, ada keluar dari kaidah kalau akidah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Akidah itu kan bisa dirubah, itu masalah etikat hati itu. Itu etikat masalah akidah. Ini masalah kaidah. Contoh dulu. Niat dalam sembahyang, kaidahnya qasad ta'arud ta'yin. Kaidah niat itu. Nah sahdaku sembahyang pada Johor, nah itu kaidah itu jangan keluarkan pada kaidah, bila keluar dari kaidah kan berarti ada berniatan itu mensesuaikan dengan ucapan Allahu Akbar takbir Allah membesarkan ya dulu lagi kursuan aku lagi lama ada hajian ini aduh bagian haji mutah hajian ini ada guru kesini kali menyambat gurunya orang Matapura apa aja hafsi apa apa ni, apa nang alhamdulillah aja ada tu apa ni, apa terus ini adin kelas padaku, ada melajari, kada melajari bokor setaruh tayin, kan mengadu bagainya lu apa nak, jadi jarak guru sempurna, bila ada guru melajari kada bokor setaruh tayin, doakan lekas mati, jarak itu aja, boleh kak aku batu licin lagi di batu licin. Lebih sebulan meninggalkan kadakul aja, yakni mendoakan guru sekumpul. Ini keluar dari kaidah. Merasa iya kalau Allah Akbar, Allah Maha Besar. Jadi pernah juga kan di Petalas, di kampung bininya. Ada berapa orang ada bilang aku, nak esana kada bakal setarut angin waktu ucap Allah Akbar. Karena kan hati Allah Akbar, Allah Maha Besar. Jadi pas aku kebati-bati lah, takkan nakalan si Din. Undang ini lah, kan guru aja nang kayak itu rajin. Kada pernah kada bakso taruh tajin. Apa ruginya? Jasin nang. Kita mengikut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sudah cukup dasar rujukan. Inna sholata kanat alal mu'mina kitabam. Bahwasannya sembahyang diwajibkan mau tak diwaktukan waktu apa sembahyang sangat jadi dari mulai berdiri sampai ini kada pernah kada bakso taruh tain apa ruginya sih nah mundur juga lihat beliau kan ada orang kasap nama maka itu kasap pada yo sebatan kada karungan juga nah ini nang kita berudak. Bila orang kasar tuh berarti yang diamalkan kan berhasil itu aja. Tidak ada lagi kayak sini. Itu ngarannya kaidah. Jadi kita kata kalau dari kaidah misalnya lah nur logatan nur itu pada logat artinya cahaya itu kekanakan daya nur artinya cahaya kemudian nur syariatan nur pada istilah agama ngaran Tuhan ya kan wa ija nujra bil haqiqati anna nur wa nurjat apabila dipandang pada hakikat itu nur. Nurjat diri sudah. Ini kaidahnya. Kan tadi sudah dikatakan. Dapat tadi tidak ada jalan untuk menghubungkan diri. Lawan diri Tuhan. Itu dengan mengenal sebenar-benar diri juga. Kenapa ada hubungan. Harus ada hubungan Nabi. Karena kita diperintah bahwa silah lawan Nabi. Supaya apa? Supaya istiqamah. Bersifat kemanusiaan itu tujuan masuk di Alhamdulillah.
Nah, jadi tujuan ayat wabtagu ilahil wasilah liyataqarrabu ilaih, agar dekat diri mereka kepadanya. Jadi jika almarhum kerajaanlah para kakan gilong Tuhan ya sudah bahasa sudir telah sampai amun jauh masya Allah ya nangka tetapi nak kabul tapi jangan nangka pesawat jangan nangka sendak bini dua nangka nah ini arti dia takarabu istilah parkaan di dalam Tuhan lu. Padahal aku sudah tamat Darussalam tau. Usahanya dengan jalan wasilah atau jalan hakikat lah. Wabi ambiyahi dekat juga dengan di sana dengan para nabi-nabinya. Wa auliyahi dan dekat juga dengan para wali-walinya. Wabil amali sholihat dan yang membuat amal sholih. Karena dekat laka sampai berkat diri ada hubungan lawan Nabi itu jadi diterima. Ini tafsir daripada ayat wabtagu ilahil wajah hidup. Bersungguh-sungguh pada saat itu jangan kita akan dunia selama sebanjat bemeteng pertama keyakinan jangan nyauki kiri ke kanan itu wajah hidup mau dicampur-campur terus jadi gaduh-gaduh. Jadi berpilah bujuk-bujuk di jalan menetapkan diri. Kan gitunya. Yaitu jalan wasilah. Melakukan bukan jalan yang lain. Yang jadi gagal itu karena campur aduk. Yang mana jalan. Mana keyakinan yang diyakini tadi. Itu caranya tuh. Aja. La'alakum. Semoga kamu beruntung. Ini pengen mudari. Sekarang akan. Nah, ya kebun itu yang kita peroleh. Habis sudahlah. Wadakhiratin. Bagi orang yang berwasilah, meyakini. Bahwa sebenarnya diri Nur Muhammad. Dirinya jakhirah terdaftar di hadirat Allah. Jakhirah terdaftar di hadirat Tuhan. Dipanggil karena di padang mahsyar. Allah jelas dijemput oleh malaikat dibawa ke surga. Dipanggil kata menyahuti ada terdaftar bertugi kan gitu. Itu hikmahnya lah. Wa khalisati orang yang berwasilah khalis. Ini seksa Ramadhani lah. Mukaddimah yang diambil dari kitab sesama. Kholisah, dirinya bersih. Dalam pandangan Tuhan, kholis itu bersih dirinya. Kholis itu simpa L. Dalam pandangan Tuhan, kalau sifatnya ikhlas. Mendidik ada bersih, mana ikhlas? Membersih sih insya Allah tubuh keikhlasan. Caranya hebat juga sih sama tubuh Allah. Wali pengelahan. Perguruan datu pelampaian, kholis. Wa makbulatin diterima kembali ruhnya oleh Tuhan dan rahmat dan redon amalnya pun diterima. Nah itu berkat basilah yaumal maaf pada hari pembalasan. Nah ini dari sini. Kalau nanti tadi kan jalan tauhid dan marifat nih. Nang kedua ini jalan hakikat. Jalan hakikat, jalan sebenar-benar diri. Kan diri ada dua, jasmani lawan rohani. Sebenar-benar diri kita, apakah diri jasmani atau rohani pada hakikat. Masalahnya masalah hakikat. Hanya satu daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Plato Eponina Rasul Abdul Hafs Arani di sana dikatakan wal alamu ya
bi aslihi min nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan hadis lah. Adanya di dalam Lata Ibul Minan karangan si Abdul Habsarani. Yang kok dibawa di Mu'alim dulu. Dibawa Ustaz jalan ke Mekah. Kalau dibawanya lagi ke Mari. Kutakwa ini ketinggalan di Mekah. Buru aja kadang awal sudah di Banjar Lawas. Di Mekah. Itu disebutkan wal alamu alam. Bi asrihi bi jami'i semuanya. Alam ini jarang bahari ada dua, alam sagir dan alam kabir. Alam sagir ya diri. Tak masuk yang di bawah itu alam sagir juga, tapi bisa memikas itu. Alam kabir, alam semesta. Alam semuanya daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam jasmani lawan alam. Alam juga jasmani, rohani alam juga. Alam semesta lain lagi nih. Nah, jadi dar almarhum Gerajanang, hak kita harus mempercayai, jangan sampai ragu. Karena ujian Nabi, anna minallah wal mu'minuna. Lawan yakinnya, jadi beliau sahbi rasakan. Kalau ingin pertama-tama terdaftar, kalau ingin bersih dalam Tuhan pandangan, ketiga kalau ingin diterima. Nah, ini mukadimah dari kitab karangan Syekh Syaman Ahmad tadi. Ku ambilkan, ku andak di mukadimah simpanan ber. Ara banyak banyak bisa. Nah, jadi kalau di dalam turnabis, di dalam turnabisnya, jar pengarang kitab turnabisnya, arat tabtuha ala muqaddimatin wa arbati fusul. Aku susun ini kitab. Kitab turnabis. Ala muqaddimatin atas muqaddimah. Kata penduluan. Ini yang membatalkan salik. Membatalkan orang ibadah. Untuk mencapai tujuan. Kan tujuan salik ini hanya mengharapkan pahit. Apakah pahit ilahi atau pahit rebannya. Gagal. Ada tercapai. Nah, ini yang membatalkan salik. Karena ria ada. Sum'ah aja. Takabur ada. Pokok ada ikhlas. Betul ya sudah. Nah, arbatu busur. Jadi satu kata panduan dan empat pasal. Tadi lapa, tadi sifat, tadi asma, tadi jat. Atau marifat lapa, marifat sifat, marifat asma, marifat jat. Itu empat pasal. Maka dimaksam satu kesimpulan. Yang dimaksud khatimah ya masalah. Usahadakan Nur Muhammad ujar pengarang Nur Nabi Syu Alim orang sejaman masih Muhammad Asad. Jadi mengarang kitab Nur Nabi di Mekah di malam suatu waktu itu. Kitab tersebut dan tertua di Gaza. Jadi masalah khatiman masalah musahadah Nur Muhammad. Jadi ujar beliau telah mengijajahkan guruku musahadah Nur Muhammad mesra pada sekalian rahim dan batang tubuh. Sebagaimana misalnya air dengan tumbuh-tumbuhan, Allah akan memperlihatkan keelokan zatnya nang suci. Karena badan kita nang kasar, ini nang kasar nah, dan jumlah kada mungkin terkecuali dengan wasitah nur. Nah, ini menyimpun empat pasal terhulu. Jadi bagi orang yang jalan hakikat, ini ada perlu musyadah tolak, musyadah itu sifat, ada musyadah itu jat, ada perlu. Yang kali di martabat, yang martabat wahdah, itu pulang. Simpun di Muhammad Bayak, bibil panah, iwalis kudah. Ini cukup hanya panah lawan. Nah, saya saman di martabat wahdah ini waktu kawat.
Sehingga nama Masih Abdul Qadir Jani datang menyerahkan jubah putih. Jadi tanda kewalian yang dipegang oleh Syekh Abdul Qadir Jali serahkan mandatnya kepada Syekh Salman itu ada dalam nakit. Kemudian datang Rasul supaya disampaikan atau diajarkan. Lalu diberi nama dengan ilmu hakikat. Jadi ilmunya ada ilmu hakikat, ada ilmu ma'rifat lah. Kalau tarekat itu amalan. Kalau ada juga ilmu tauhid lah. Jadi kita sampai di sini. Aku menggambarkan juga. Ada beberapa hari ini karena normal. Apa ada? Syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wa sallam.